Halo semua kawan-kawan penonton setia Artonis Channel. Hari ini saya mau bikin snack. Jadi aku mau bikin roti bakar. Bukan roti bakar sih. Apa namanya? Roti tawar. Ini kering. Tawar kering. Jadi ini saya mau panggang nanti, panggang kering. Jadi dia nanti bisa awet lama. Begitu. Nah, caranya bagaimana? Begini caranya ya. Kita mau bikin roti tawar kering. Jadi mungkin kan di rumah ada roti yang udah, mungkin udah orang anak-anak udah pada bosan tuh ya. Kita panggang aja rotinya, dipanggang kering ya. Jadi bisa awet. Nah, begini buatnya ya. Terus begini lagi. Jadi pertama kita roti tawarnya kita olesin Blue Band. Margarin sih, bukan Blue Band. Blue Band itu kan merek. Saya pakai Vilma yang murah aja. Oke. Nah, begitu. Nah, terus kita taburin gula. Mana dia? Ini dia gulanya ya. Taburin gula. Kelihatan tidak? Taburin gula. Nanti baru kita panggang. Panggang sampai kering ya. Nah, terus saya mau gunting karena kan nanti saya mau masukin toples. Takut toplesnya nggak muat, saya mau gunting dua aja. Oke, begitu. Copot. Jatuh dia, Bu. Tambahin lagi gulanya. Nah, begini ya. Terus kita masukin ke ini. Kebetulan saya ada panggangan. Kelihatan tidak panggangannya, Bu? Nah, kita susun deh dengan cantik di dalam. Sana biar matanya sama ke pinggir. Kamu juga ke sono. Ini biasanya roti tawar saya itu kalau udah bosan makannya, saya panggang aja. Nanti kalau udah kering juga lapar, mah dihabak-habak aja. Oke. Mau berapa dia ya? Ini tuh. Ya. Kita kerjakan sampai selesai, dikasih margarin, kasih gula. Kalau kawan-kawan sahabat sekalian mau lebar-lebar boleh, mungkin punya toples yang besar nggak apa-apa. Punya saya kebetulan kecil-kecil semua, nggak muat nanti. Nah ini dia. Oke. Nah itu dia. Kelihatan tidak? Nah saya cium ya. Nah ini dia. Terus kita tutup. Mungkin durasinya saya mau bikin ininya, mana sih tandanya ini? Oh ini dia. Kita lihat ininya ya. Saya kasih ke suhunya, temperaturnya 140, ini ada tandanya 140. Ini saya kasih ke 10 menit. Kita coba 10 menit dulu ya. Aku lupa kemarin udah pernah bikin sih. Ya segini, kita tahu bisa kering apa enggak. Nanti kita coba dulu ya. Temperaturnya 140. Ini 10 menit kali ya, apa namanya ya. Kita coba dulu, kita tunggu ya, ya panas nanti nih. Oke, kita tunggu sampai ada begitu ya. Nah, berdiri deh. Oke, kita tunggu panggang dulu. Nanti dia panggangannya itu kalau udah mulai ber itu dia nih, mulai panas dia. Bang ada lampunya di bawah itu tuh. Nanti dari atas juga deh hidup dia. Cara ngajarin, aduh. Pakai open listrik. Kalau nggak punya open listrik, pakai open yang di kompor aja juga bisa sih. Aduh, cepret dia ternyata kawan-kawan. Oke, tadi aku lagi masak-masak sih juga. Mati, coba dulu. Oke guys, ini jadi nah udah mati dia tadi selama 10 menit. Kita coba lihat ya. Nah ini dia hasilnya. Udah garing sih. Tangan lah ya. Tuh. Tuh, bagus garingnya. Panas.
coba. Masukin lagi. Tadi saya udah anuin lagi ya. Susun lagi. Kita putar lagi, jadi memang pas tadi itu ternyata dia cukup 140 temperaturnya ya. Ini kita hitungnya durasinya kita bikin 10 menit lagi. Oke, nanti dia bakal hidup lagi lampu itunya. Lampu apa sih itu, bola biar panas kali ya, apalah. Ya. Oke, inilah hasil roti panggang kering kita hari ini. Nah, ini lagi dipanggang juga tuh. Nah, saya lurusin ya, itu lagi dipanggang tuh ya. Nah, ini hasilnya, coba saya cium. Roti panggang kering ya, roti kering. Jadi kalau kita punya roti tawar yang sisa, kita bisa panggang nih. Ini hasilnya ya, coba bunyi nggak ya. Tuh, kering dia. Coba makan ya. Garing banget. Bisa awet lamanya. Mantap. Enak. Tapi kawan-kawan yang suka video saya, silakan di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat mencoba. Enak banget. Oke. Ini hasil roti panggang kita, roti kering panggangnya. Nah, ini dia. Jadi bisa ada stok buat snack kita. Nah, mantap. Lumayan penuh. Tuh. Masih panas. Nantilah kita tutupnya ya. Oke, ini hasilnya. Selamat mencoba.